Bau mengancam, oh. Ready to eat. Ha, tu dia, dia punya trademark dia, ready to eat. Ha, apa yang ready to eat tu? Ha, so hari ni saya dan Perak kita akan review beberapa produk ataupun masakan daripada mana ni? Daripada warisan Tok Misai. Ha, warisan Tok Misai ni daripada Ipoh, Perak. Ha, sebetulnya warisan Tok Misai ni ada banyak lagi produk. Ada pelbagai lagi. So hari ni kita akan rasa empat jenis produk ni dulu. So produk yang kita ada hari ni, kita akan rasa hari ni dia. Kari kawah daging. Kari kawah daging. Dan kita ada daging masak hitam. Daging masak hitam. Kita ada rendang daging rusa. Jarang dapat ni. Rendang daging rusa. Yang terakhir kita ada ni. Asam pedas tetes. So ini semuanya frozen item. Itu dinamakan ready to eat. Frozen item ni dah ready nak makan je. Just panaskan je. Tak payah nak masak-masak lah. Tak payah nak pening-pening. Kita keluarkan daripada frozen. Kita just panaskan dalam 5 ke 10 minit. Boleh terus makan. Senang, mudah, simple kan. Ni dia, dah siap dah. Kita dah panaskan tadi dalam 5 ke 10 minit tadi. Okay, ini kita nak try rasa. Jom kita cuba rasa dulu. Kita cuba rasa yang ini dulu. Ni dia. Ini daging kawah. Okay. Oh, bau menarik. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Ini daging dia, daging dia. Lembut. Kari dia sedap lah. Baik. Wah. Memang sedap. Kita taruh banyak sekali ya. Daging lembut. Lembut. Oh, memang lembut. Kari dia pun baru. Tengok ya. Ini semua satu bekas tadi. Dia satu portion ni besar. Dia boleh makan dalam 3 ke 4 orang lah dalam sini ya. Banyak, memang tak kedekut lah. Memang banyak. Harga dia satu bekas RM15 saja. Satu bekas RM15 saja. Memang murah. Banyak pun banyak. Oh, sedap. Bau mengancam, oh. Minyak sikit. Kompon sedap ni. Oh, lembut daging, oh. Memang lembut lah. Sedap lah. Kawan nasi tengok. Perfect. Baiknya. Saya tengok. Besar-besar tau. Dia punya daging dah besar-besar. Lemak. Ini asam pedas tetel. Asam pedas. Dia rasa asam pedas pula. Asam pedas dia. Dia lupa sikit. Baik lah. Macam rasa dekat Johor. Kuah dia baik. Tak pedas sangat. Tak biasa sangat. Okey. Sesedap rasa.
Asam-asam pedas ni dia macam ada pedas-pedas sikit kan. Tapi ni memang terbaik. Memang puas hati lah kalau beli. Ni dia dah tambah nasi dah. Ni kita nak rasa ni pula. Ni dia. Rendang daging rusa. Rendang daging rusa ya. Daging rusa ni bang. Lembut. Sedap. Rasa dia punya apa? Ampas-ampasnya. Sedap lah. Memang lembut tak daging dia. Semua-semua ni, daging dia memang lembut. Ini sedikit pedas lah. Tapi okey, masih okey. Daging dia ni daging rusa tau. Daging rusa dia lembut. Walaupun daging rusa tapi dia lembut. Memang langsung baik. Empat-empat ni ni macam lambat balik. Makan tak ingat. Memang sebab. Like, share dan follow Selandang Perak. Okay, yang gini.